Halo Saga Troops, gimana nih turnamen Mobile Legends by Saga Esport? Seru abis dong pastinya. Batch 61 kali ini, Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen Mobile Legends yang rutin diselenggarakan setiap minggunya oleh Saga Esport. Turnamen yang menyajikan total hadiah jutaan rupiah ini live di YouTube dan Facebook Sahabat Ganjar loh. Kalau kalian masih ketinggalan, pokoknya jangan sampai terlewat lagi. Setelah pertarungan sengit di Kabupaten Bogor, tim Rafli berhasil meraih juara pertama, tim Hore dan tim Ngap Owi berhasil menduduki tempat kedua dan ketiga. Seluruh pemenang berhak membawa pulang hadiah jutaan rupiah beserta piala dan piagam penghargaan. Jadi untuk kalian para Saga Troops, yakin mau ninggalin tayangan seru ini? Jangan sampai ketinggalan di kota selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Siapa kita?